Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Si Bay Autocar, jual beli mobil second Pontianak. Oke, buat teman-teman YouTube yang baru mampir di channelnya Si Bay Autocar, jangan lupa ya di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya unit satuan atau showroom ingin di review, tinggal WhatsApp di nomor saya di 0852 4562 4243. Kita bikin jualannya semakin mudah, kita cari harga yang terbaik, kita bikin showroom Anda semakin terkenal. Nah, teman-teman YouTube, kita ada pendatang baru ya, kita ada pendatang baru, warnanya warna favorit. Kita ada Honda Prete PSD tahunnya 2010, pajak hidup di bulan 4 sampai 2024 ya. Dia sudah full aksesoris, dipasangi garnish, handle pintu, les kaca sampai lampu belakang ya. Warna putih mutiara dia, 2010. Tipenya PSD ya, pintunya sudah elektrik otomatis. Cuma yang 2010 dia belum double blower AC-nya. Yang 2013 akhir dia sudah double blower. Untuk bannya ini perkiraan kurang lebih 80% ketebalan bannya sama yang di belakang. Nah, untuk yang warna abu-abu kita ada ya 2013, ada yang double blower AC-nya. Untuk kaca spionnya ini masih kinclong mobilnya. Handle pintu sudah dipasangi yang chrome. Cukup satu jari aja. Nah, dia sudah terbuka. Kalau yang SD satunya otomatis, satunya manual ya. Kalau ini dua-duanya masih otomatis ya, Mas Minggo. Nah, dia nutup sendiri. Tutup tangki sama lampu belakangnya, aksesorisnya. Warnanya warna putih ya, cakep. Kita alhamdulillah kemarin Honda Prete sudah terjual, ada kurang lebih ada 3 unit. Nah, ini unit yang datang baru lagi. Coba kita cek di bagian belakangnya ya. Bagasi belakangnya mobil 3 baris. Nah, untuk bangkunya ini sudah terpasang sarung jok ya warna krem. Bangku pertama, kedua, ketiga. Plafonnya bersih. Door trimnya bersih. Jadi kan silakan dicek dulu ya, dicek dulu sepuasnya, lakukan test drive, cek fisiknya luar dalam. Enak apa enggak? Nah, rasakan jakinya dulu baru kita nego-nego harga ya. Jadi mobil bukan bekas insiden, benturan, bekas banjir. Enggak ada, silakan dicek dulu. Dicek dulu sepuasnya baru kita nego-nego harga. Oke, buat teman-teman YouTube yang sudah mampir di channelnya Si Bay Autocar, yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak karena subscribe itu gratis. Jadi yang mau tukar tambah silakan merapat, yang mau tukar tambah, yang mau jual mobilnya silakan di WhatsApp aja, teman, kerabat, sahabat silakan, wilayah Kota Pontianak kita langsung cek mobilnya. Oke, Mas Minggo, kita langsung aja di bagian interiornya. Kita mundurin dulu karena badan saya ini agak besar. Nah, untuk AC-nya dia model kompor gas ya. Boxnya, head unitnya atau audionya bawaan dari Honda ya, Kenwood. Ini masih aslian. Kilometer di angka 95.000. Coba kita zoom ya. AC-nya dingin. Nah, ini kaca spionnya semua bagus. Turun naiknya seperti biasa Honda Prete. Lampu malamnya.
Oke, buat teman-teman YouTube, Honda Prete tahunnya 2010 nih, tipenya PSD, warnanya warna putih, pajak hidup. Ini kita buka di harga 145 juta ya. Harganya 145 harga cash harga nego. Saya ulangi, harganya 145 harga cash harga nego. Ini kita belum ada hitungan. Kita ambil, coba kita pakai DP 40 ya. DP mungkin bisa di bawah ini. Yang penting serius saja wilayah Kota Pontianak untuk kreditnya. DP-nya 40. Nanti yang serius kita bisa hitungan simulasi kreditnya mau ambil berapa tahun, 3, 4, 5 silakan. Yang mau tukar tambah silakan ya. Yang mau tukar tambah mobilnya silakan merapat. Semua mobil kita ambil, yang penting mobilnya bukan bekas insiden aja. Oke. Yang mau jual mobil kita berbagi rezeki wilayah Kota Pontianak, kita langsung cek mobilnya buat stok. Jadi kita buat stok. Informasikan aja, nanti kita akan kasih komisinya juga. Kalau mobilnya cakep tentu kita ambil lebih tinggi ya harganya. Ini posisi mesin hidup ya, posisi mesin hidup. Kita cek di bagian mesin seperti apa kondisi Honda Prete ini. Mesinnya kita cek. Ini posisi mesin hidup, AC-nya hidup seperti ini ya bunyi mesinnya. Enggak ada remes-remesan, mobil bekas benturan, bekas tabrakan enggak ada. Jadi silakan dicek dulu, lakukan test drive untuk kam mesinnya. Ini kita bisa perhatikan natnya. Masih kalengan. Jadi kalau mobil masih ori kam mesinnya, kita cukup kurang lebih 1 kilan kita tinggalkan, kita nggak perlu pakai tekan, kita lepas aja ya. Dia langsung ngepres sendiri deh tutupnya. Nah, dari sininya rapet. Dari sini rapet. Bisa kelihatan mobilnya. Oke. Buat teman-teman YouTube, semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mobil ini pindah ke garasi Anda. Jadi tinggal dinego aja, mau mobil apa aja tinggal di WhatsApp. Kalau kita nggak ada, kita carikan mobil yang terbaik. Kita carikan mobil teman-teman yang bagus-bagus buat para konsumen. Tetap beraktivitas, semangat mencari rezeki buat anak istri di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.